Ah betul betul. Nak tahu? Tak tak, jangan kasih tahu dia. Nak boleh ke survive fight ni? Boleh, dia kan anak aku. Come on. Kau berhenti silat. Tak payah nak ikut jejak papa. Oh, masa je. Asal. Jangan banyak soal. Dua minggu lagi. Banyak budak baru nak masuk. Nina nak fight tak? Nina nak berhenti silat. Mama ya. Tak apalah yang dengar cakap mama tu. Lagipun syurga kan di bawah tapak kaki ibu. Nina tak faham masa mama benci papa sangat. Mama ada kata apa-apa? Dia ada bilang apa yang jadi? Hah? Tak adalah. Cuma dekat rumah mama selalu cakap papa tak gunalah, papa tak sayang dengan mama. Tak munas apa? Betul jugalah mama tu. Papa pun dulu ada buat perkara yang tak patutlah. Tak mungkinlah, Nina tak percaya. Tengok papa, lepas apa yang jadi papa relax je apa, mama dekat rumah bingit je. Meripik kan? Sudah Nina. Nina, nanti satu hari Nina akan faham. Tapi sekarang Nina dengar cakap papa. Nina tinggal sama mama, jaga mama baik-baik. Jangan menyusahkan hidup mama, okey? Okey. Okey. Come on. Ah, nak pergi makan apa sekarang? Balik kampung lah. Asal mama nak Nina berhenti silat? Silat kan bagus. Papa selalu ajar Nina disiplin, fokus, tak putus asa. Tak bagus ke tu? Ya, bagus. Pelajaran Nina? Nina kan tengah cuba. Mama nak Nina buat apa lagi? Berhenti fight. Berhenti silat.
Boleh? Kenapa? Ada benda yang Nina tak faham ah. Kalau Mama tak bilang Nina, apa yang jadi? Mesti Nina faham. Selalu Mama dengan Papa gaduh je. Bila Mama gaduh, Nina yang susah kan? Nina tak boleh tampak. Dia kuat sangat. Syarat Nina. Jangan merepek. Eh, dengar sini. Dah banyak kali kau fight orang lagi kuat. Apa bezanya kali ni? Dia, Nina belum betul-betul saja. Tak boleh. Dia kuat sangat. Nina, Nina boleh. Lagi dua round aja. Lepas tu dah habis. Satu lagi medal. Ha? Kau lupa ke kenapa dulu kau nak masuk fight? Ha? Ingat tu. Kau tunjukkan pada orang semua. Kau boleh. Faham? Ha? Okey. Fight Nina. Buktikan diri kau. Come on, come on, come on, come on!